Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat pelajar-pelajar kelas cikgu, iaitu pelajar 5B yang sekarang ini mengikuti kelas cikgu secara PDPR. Cikgu menunggu kehadiran pelajar-pelajar masuk ke kelas sekarang. Okey, dan cikgu mengalu-alukan pelajar di luar sana yang sedang mengikuti channel Cikgu Sensei. Bolehlah masuk bersama-sama join kelas dengan cikgu. Dan untuk pelajar-pelajar yang melihat sesi pembelajaran ini di masa akan datang, cikgu ucapkan agar selamat belajar bersama-sama dengan cikgu meskipun kita di jarak yang jauh ya. Okey, pelajar-pelajar boleh kenalkan diri terus dalam ruangan chat. Jika anda beri salam, cikgu dah tahulah nama siapa yang dah masuk tu. Setakat ni dah ada 6 orang yang masuk. Okey, sementara menanti rakan-rakan yang lain untuk masuk, kita mulakan dahulu dengan bacaan doa Ummul Kitab Al-Fatihah bagi yang beragama Islam. Dan bagi yang bukan beragama Islam bolehlah membaca doa masing-masing serta membaca doa belajar. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Okey, cikgu tengok dah ada pertambahan pelajar yang join. Okey, cikgu harap anda dah ready, keadaan anda sihat walafiat di rumah, ready untuk belajar. Okey, ready untuk memulakan sesi pembelajaran pada hari ini ya. Okey, pada hari ini cikgu akan sambung sesi pembelajaran bab 2 iaitu topik perlembagaan dan persekutuan ya, perlembagaan persekutuan. Okey, sebelum tu sebelum ni cikgu dah beri anda link untuk anda salin nota dahulu secara awal. Dan pada hari ini kita akan berbincang, cikgu akan bersoal jawab dengan anda dan anda jawab. Okey, anda jawab dengan pantas. Okey, dengan harapan bila kita membuat sesi soal jawab, sesi perbincangan ni, anda akan faham. Okey, anda faham dengan topik ini iaitu bab 2, perlembagaan persekutuan. Okey. Dah ready? Cikgu harap suara cikgu jelas. Bila dah jelas, tolong komenlah di ruangan chat. Dan anda boleh beritahu bahawa anda ready. Sambil cikgu tik kehadiran dahulu. Okey, bila dah ready, tolong type pada ruangan chat. Anda dah ready untuk memulakan kelas pada hari ini ya. Okey, cikgu nampak tadi Aisyah. Okey. Nur Hafifah. Okey, dah ready sekejap ya. Hafiz, ada ready. Okey, terima kasih respon. Okey, sebelumnya sebagai pengenalan, cikgu ingatkan anda dahulu. Okey, di dalam anda punya pembelajaran tingkatan 4. Okey, di dalam anda punya pembelajaran tingkatan 4. Kalau
Oke, di dalam pembelajaran Anda tingkatan 4, sebenarnya di dalam bab 9, oke, di dalam bab 9 tuh Anda sudah belajar ya topik tentang perlembagaan PTM 57. Nah, itu Anda punya topik di dalam bab 9 tingkatan 4, bagaimana terbentuknya perlembagaan PTM selepas merdeka. Ah, itu di sini pula kamu lihat berkaitan bab itu dengan bab ni. Di dalam bab ni pula kamu lihat dia punya latar belakang. Okey, latar belakang macam mana terbentuknya, macam mana proses penggubalan perlembagaan persekutuan. Ya, jadi apa itu perlembagaan nanti kita akan tengok. Okey, kita lihat. Okey, dalam bab ni ini yang telah kamu belajar. Okey, kita lihat dahulu yang kamu lihat ni sesi pembelajaran ya. Okey, dalam topik bab 2 ni kamu lihat. Okey, dalam topik bab 2 cuba kamu perhati latar belakang ni. Latar belakang kepada bab ni, kamu ada nampak kan simbol keadilan yang di mahkamah tu, tukul di mahkamah dan juga simbol istana kehakiman. Okey, jadi kalau kamu nampak simbol ini, okey, inilah gambaran kepada bab 2. Perlembagaan ini, inilah gambaran kepada bab 2. Kamu nampak perkaitannya, kenapa cikgu letak gambaran istana kehakiman tu dengan simbol tukul di mahkamah tu. Kamu nampak itulah perkaitannya dengan tajuk ini. Nanti kamu belajar pada topik-topik seterusnya baru kamu faham konsep gambar yang cuba cikgu tunjukkan. Baru anda boleh bayangkan apa itu perlembagaannya. Dalam topik ini kamu akan belajar tentang latar belakang. Latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan, sejarah penggubalan perlembagaan, ciri-ciri utama perlembagaan persekutuan, dan pindaan perlembagaan. Pindaan perlembagaan. So, inilah tajuk yang akan kamu belajar, pindaan perlembagaan. Okey, kita masuk ke topik yang pertama. Tanpa membuang masa, kita lihat kepada latar belakang. Inilah gambarannya ya. Okey, inilah gambaran kepada bab ini iaitu latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Okey, bila kamu nampak ni, apa yang kamu boleh bayangkan ya? Cuba lihat dahulu, cuba cikgu kamu respon dahulu bila lihat kepada gambar ni. Apa yang boleh kamu simpulkan ni? Tentang apa ni sebenarnya? Cuba respon dahulu, cikgu tengok. Kamu sudah buat nota. Tengok kefahaman anda. Cuba kamu respon dahulu apa yang kamu faham melalui gambar. Apa yang kamu boleh nampak gambaran ni melalui gambar. Okay, cuba kamu respon dahulu apa yang kamu boleh gambarkan daripada gambar ni. Gambar, semua latar belakang sama. Cuba. Cuba kamu beri gambaran dahulu berkenaan dengan bab 2 ni. Daripada gambar ni cikgu tunjuk ni. Cuba beri sedikit gambaran ni tentang apa ni. Kamu dah salin nota tentang undang-undang. Aisyah, tentang undang-undang di negeri Melayu. Okey, lagi pendapat yang lain. Next. Syarifah, mahkamah. Okey, mahkamah. Lagi? Pandangan yang lain, ada kata tentang undang-undang, ada yang kata tentang mahkamah. Okey, next.
Cikgu nak tengok pandangan pelajar-pelajar yang lain. Ramai yang join kelas hari ini. Dalam 17 orang. Sepatutnya banyak ni idea. Okey, tentang apa tu lagi yang kamu boleh boleh nampak? Tentang undang-undang, tentang mahkamah lagi? Apa yang boleh kamu simpulkan? Okey, dia punya perkaitan sudah tentu adalah berkaitan dengan undang-undang. Tapi undang-undang apa? Nanti kita tengok secara menyeluruh. Okey, soalan pertama cikgu, apa yang anda faham tentang maksud perlembagaan? Berikan cikgu maksud perlembagaan. Kamu sudah salin nota, sepatutnya kamu tahu apa itu perlembagaan. Cuba kamu beritahu cikgu apa yang kamu faham tentang perlembagaan. Okey, Aisyah Fariha jawab tadi membuat peraturan dan undang-undang di mahkamah. Lagi, sekarang soalan cikgu, apa itu perlembagaan? Okey, Jasek. Okey, Jasek, Jasnin ni sini kan, Jasnia. Okey, Jasnia. Dokumen undang-undang, dokumen undang-undang bertulis yang menjadi peraturan pemerintahan negara. Okey, Carmilla pun sama, undang-undang tertinggi negara. Okey, Liza asas, Liza asas pembentukan Kesultanan Melayu. Okey, again. Syazwaniza, dokumen undang-undang bertulis yang menjadi teras pemerintahan negara. Okey, seterusnya. Okey, Cikgu Hara, Hafifah, undang-undang bertulis. Okey, undang-undang yang bertulis yang menjadi teras pemerintahan negara. Okey, itu kamu punya pemahaman berdasarkan kepada nota yang anda tulis. Okey, Lizzie, undang-undang tertinggi negara. Aisyah, undang-undang yang menjadi dasar sebuah pemerintahan negara. Okey, ini pandangan anda tadi, undang-undang tertinggi dan juga undang-undang yang menjadi dasar pemerintahan sebuah negara. Okey, itu yang dikatakan dengan perlembagaan. Okey, kamu tengok di sini. Okey, perlembagaan ini, kamu kena tahu maksudnya dahulu ialah dokumen undang-undang bertulis, ya. Dokumen, satu dokumen, macam kitab lah, kitab kerajaan, dalam tu adalah undang-undang. Okey, jadi semua undang-undang yang telah dibuat di Malaysia ini dimasukkan dalam satu dokumen rasmi yang dipanggil perlembagaan. Okey, ya. Cikgu terangkan semua undang-undang yang telah sah, okey, sah menjadi undang-undang di Malaysia ini dimasukkan dalam satu dokumen rasmi yang dipanggil perlembagaan. Okey? Jelas? Faham tidak? Faham tidak apa yang cikgu terangkan? Kalau kamu kurang faham dengan nota yang kamu tulis, maka di sinilah kamu kena salin. Noted, buat nota-nota tambahan pada nota kamu ikut penerangan cikgu. Kalau kamu tak faham dengan apa yang kamu tulis, kamu noted apa yang telah cikgu sampaikan mengikut kefahaman kamu sendiri. Okey, jelas? Okey, jelas. Dokumen ini, perlembagaan ini adalah undang-undang yang telah sah di Malaysia dimasuk menjadi satu dokumen rasmi yang dinamakan perlembagaan. Okey, persekutuan itu merujuk kepada Malaysia lah. Okey, persekutuan Malaysia. Okey, yang mana? Okey, yang mana undang-undang itu, yang mana perlembagaan ini menjadi teras, menjadi asas, menjadi panduan kepada pemerintahan negara kita.
Okey, pentadbiran Malaysia ini mentadbir mengikut perlembagaan ya, mengikut perlembagaan. Okey, kamu lihat perbezaan tiga zaman ni. Kamu lihat tiga perbezaan tiga zaman ya. Zaman sebelum British, sewaktu pemerintahan beraja pun memerintah mengikut perundang-undang. Okey, sewaktu zaman British, raja itu sebagai pemerintah yang berdaulat. Dan selepas merdeka, perlembagaan diberi keutamaan. Okey, apakah asas yang membentuk perlembagaan ini? Apakah asas yang telah membentuk perlembagaan ini? Cuba kamu beritahu cikgu dari manakah asas pembentukan perlembagaan? Okey, dari manakah asas terbentuknya perlembagaan? Hapipah, okey, pernah. Apakah asas? Dari mana asasnya terbentuknya perlembagaan rasmi ini? Okey, sekarang kita belajar kepada tajuk sejarah ya, sejarah terbentuknya perlembagaan secara rasmi ini. So, dari manakah asasnya tu? Dari mana asas terbentuknya perlembagaan? Undang-undang Inggris yang di bawah ni ya. Undang-undang Inggris dan juga nilai tradisi. Okey. Undang-undang Inggris, kita memakai dua ya. Undang-undang Inggris dan nilai tradisi daripada Kesultanan Melayu. Dua-dua aspek ni, dua kandungan ni digabungkanlah. Lalu membentuk perlembagaan. Dua ya, nilai tradisi daripada Kesultanan Melaka dan digabungkan dengan undang-undang Inggeris. Memandangkan kita dijajah oleh Inggeris. Daripada sini, sejarahnya asas kepada pembentukan perlembagaan. Gabungan daripada nilai tradisi Kesultanan Melaka dan juga prinsip kepada undang-undang Inggeris. Okey, kalau nilai tradisi Kesultanan Melayu itu dipanggil Undang-Undang Melayu. Okey, dipanggil Undang-Undang Melayu. Kalau Inggeris ni Undang-Undang Inggeris lah. Okey, apakah isi kandungan di dalam Undang-Undang Melayu tu? Ni kan, ini dalam buku teks PDF kamu tu. Inilah kita nampak gambaran kalau di Malaysia ni ya, gambaran kepada konsep perundangan ni sudah tentulah ditunjukkan melalui Istana Kehakiman ya. Kamu nampak begitukah ya, terletak di Putrajaya. Inilah simbolnya ya, simbol negara kita ini yang berpandukan kepada perlembagaan Malaysia ya, ketertinggian perlembagaan. Okey, sekarang cuba kamu senaraikan pula asas. Okey, apakah isi kandungan di dalam Undang-Undang Negeri Melayu? Apakah isi kandungan dalam Undang-Undang Negeri Melayu yang digunapakai dalam sebagai asas kepada perlembagaan ini? Cuba senaraikan. Isi-isi kandungan dalam Undang-Undang Negeri Melayu yang dijadikan asas kepada perlembagaan. Cikgu tunggu jawapan anda ya. Fahamkan soalan cikgu, apakah senaraikan isi-isi kandungan dalam Undang-Undang Negeri Melayu yang telah digunapakai sebagai asas pembentukan perlembagaan. Okey, Syarifah, raja sebagai pemerintah. Okey, Aisyah, raja sebagai pemerintah dan rakyat kenalah taat kepada raja dan negara. Okey. Konsepnya rakyat mesti setia pada raja ya, rakyat menumpahkan taat setia dan rajalah yang menentukan undang-undang. Okey, raja menentukan undang-undang dan pemerintahannya. Okey, rajalah yang menentukan undang-undang dan juga pemerintahannya. Undang-undang yang dimaksudkan adalah daripada zaman Melaka tu, hukum kanun Melaka dan juga undang-undang Laut Melaka.
Okey, raja dan peranan rakyat kenala setia. Itu isi kandungan dalam undang-undang laut, dalam undang-undang negeri Melayu. Okey, kalau di Melaka, hukum kanun Melaka dan juga undang-undang laut Melaka. Okey, kalau di negeri lain tu contohnya hukum kanun Pahang, undang-undang Kedah, undang-undang Johor dan undang-undang 99 Perak. Okey. Cuba kamu lihat pula isi kandungan undang-undang Inggeris. Apakah yang apakah isi kandungan di dalam undang-undang Inggeris? Okey, apakah isi kandungan dalam undang-undang Inggeris? Okey, cuba kamu senaraikan apa pula isi kandungan di dalam undang-undang Inggeris. Ya, undang-undang Inggeris ya. Cuba pula kamu senaraikan isi kandungan dalam undang-undang Inggeris. Yang ni itu kan. Okey, apa isi kandungan di dalam undang-undang Inggeris? Apa yang kamu fahamkan? Okey, kalau undang-undang Inggeris, okey, piagam yang terpilih digunapakai. Okey, dan yang digunakan adalah the law. The common law of England. Piagam yang terpilih yang sesuai telah digunapakai. Okey, kalau daripada undang-undang Inggeris diambil daripada undang-undang yang digubal dari England. Okey, bagus ya. Dan piagam yang pilih akan digunapakai. Okey, kalau di undang-undang, kalau undang-undang di negeri silat iaitu Charter of Justice. Okey. Macam mana pula dengan Sabah dan Sarawak? Apa pula isi kandungan kepada di Sabah dan Sarawak? Okey, tengok dulu di Sarawak. Kamu tengok dulu di Sarawak. Okey. Kepada di negeri Sarawak, siapakah yang berkuasa membuat undang-undang tu? Kalau di negeri Sarawak, cuba kamu senaraikan siapakah yang berkuasa dalam membuat undang-undang di Sarawak. Okey. Cuba senaraikan yang di Sarawak pula tu. Ya. Mudah jelas ni, undang-undang yang dikumpul menjadi dokumen rasmi yang dinamakan perlembagaan. Okey Ashraf, kalau Sarawak nama undang-undangnya adalah The Sarawak Application of Law Ordinance. Okey. Itu di Sarawak. Application of Laws Ordinance. Okay. Applications of Laws Ordinance 1949. Itu cerita di Sarawak. Dan kalau kamu tengok di Sarawak, siapakah yang membuat undang-undang? Siapakah yang membuat undang-undang di Sarawak? Okey, siapakah yang telah menggubal undang-undang di Sarawak? Okey, siapakah yang telah membuat undang-undang di Sarawak? Ini mesti tahu ni. Okey, yang telah membuat undang-undang di Sarawak ialah... Okay.
Okey, Perlembagaan Sarawak, siapa? Siapa punya kuasa? Yes, Aisyah, Council Council Negeri betul, sorry ya. Council Negeri, Council Negeri. Bukan NERC ya. Cikgu kali yang salah type tu pada video. Council Negeri, okey, Council Negeri yang telah membuat undang-undang dan akhirnya menjadi perlembagaan di Sarawak. Okey. Kalau di Sabah pula siapa? Okey, kalau di Sabah siapa pula yang menggubal undang-undang? Kalau di Sarawak, Council Negeri. Kalau di Sabah? Ya, Aisyah, Council Negeri. Sorry ya, Negeri ya, Negeri. Okey, kalau di Sabah, siapakah yang telah membuat undang-undang pada masa itu, tahun 1950? Siapakah yang menggubal undang-undang kalau di Sabah? Okey, Gubernur. Okey, Council Negeri ya, Council Negeri, Majlis Negeri. Kalau di Sabah adalah Gubernur ya. Okey. Kamu lihat inilah isi kandungan kepada Undang-Undang Negeri Melayu. Okey, dalam isi kandungan Undang-Undang Negeri Melayu kamu telah tulis. Ya, apa yang kamu tulis hari itu adalah raja. Raja sebagai pemerintah, rakyat kena menumpahkan taat setia dan rajalah yang telah menentukan undang-undang dan pemerintahan. Dan pada masa itu undang-undang yang ada di Melaka adalah hukum kanun Melaka dan juga undang-undang laut Melaka dan akhirnya telah mempengaruhi kandungan undang-undang yang bertulis di negeri-negeri lain. Contoh, Undang-Undang Kedah, Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang 99 Perak. Okey, kalau kandungan Undang-Undang Inggeris pula, terdapatnya Undang-Undang di Negeri Selat, namanya Charter of Justice. Okey, yang mana seterusnya Undang-Undang yang telah digubal dari England, piagam yang terpilih dan juga sesuai akan diguna pakai. Dan pada masa itu kalau di Sarawak namanya The Sarawak Application of Laws Ordinance 1949. Okey, yang telah menggunakan the Common Law of England. Dan kalau di Sabah, Sabah Application of Laws Ordinance 1951 ya. Jadi kalau sebelum kedatangan Barat tu yang menjadi asas kepada perlembagaan adalah undang-undang dan juga adat Melayu. Okey, kalau sebelum kedatangan British dulu yang menjadi asas kepada perlembagaan itu ada dua, undang-undang dan juga adat. Undang-undang dan juga adat yang menjadi panduan ya, dua ya yang menjadi panduan pada masa sebelum kedatangan British. Undang-undang dan juga adat. Okey, seterusnya, ini cerita di Sarawak tadi. Kamu lihat pula di Sarawak pada Ogos 1956, Perlembagaan Sarawak pun telah dibuat dan yang bertanggungjawab menggubal undang-undang adalah Council Negeri ataupun Majlis Negeri. Keanggotaannya seramai 45 ahli ya. Dan pada masa itu diketuai oleh Ketua Setia Usaha. Manakala majlis tertinggi di Sarawak, majlis tertinggi pula dipengerusikan oleh Gubernur dan anggota majlis tertinggi adalah Ketua Setia Usaha Kewangan dan Peguam Negara. Pada tahun 1959, kuasa pentadbiran negeri telah dipegang oleh Majlis Tertinggi dan Kaunsil Negeri. Okey, kalau Sabah pula, okey, yang menggubal undang-undang itu adalah Gubernur. Okey, itu cerita di Sabah. Okey, kalau kamu perasan dalam paparan gambar ni, cuba kamu tekan ni, apa dalam paparan gambar ni? Cuba kamu teka latar-latar cikgu punya slide to class. Ini di mana ni ya? Ini di Malaysia ni. Cuba kamu berikan cikgu jawapan. Ini situasi di mana ni kalau di Malaysia ni?
lihat kepada slide cikgu tadi tu. Cikgu, cikgu punya latar tu. Ni cikgu punya latar. Tengok latar tu. Tengok latar ni. Cuba kamu beri cikgu jawapan. Di manakah situasi ni? Ini situasi di Malaysia ni. Tetapi apa, apa nama tempat ni? Betapa tempat ni sangat penting ya. Sangat penting dan sangat berkaitan dengan tajuk yang cikgu ajar sekarang ni. Yes, Liza, Ashraf. Ya, ini adalah parlimen. Okey, inilah parlimen. Nah, kenapa kita mengaitkan parlimen dalam pembelajaran kita ni? Semua tahu parlimen. Kerana di parlimen inilah tempat orang, tempat para ahli-ahli parlimen, para dun membincangkan undang-undang. Okey. Ya, yang akhirnya nanti menjadi perlembagaan, okey, membincangkan undang-undang, membahaskan undang-undang. Inilah tempatnya. Itu yang kamu selalu nampak di TV itu kan, apa-apa yang berlaku dalam ni. Ada konflik sedikit, kalau konflik tu maknanya sesuatu perbincangan tu sangat rumit lah ya. Kalau sampai berhari-hari dan lama sangat dibincangkan, okey, dan sampai kedua-dua pihak dalam kerajaan ni membantah itu ini, betapa kamu nampak sesuatu pembentukan undang-undang itu sangat rumit dan mesti telitilah ya, mesti teliti. Sebab itulah ini Dewan Parlimen, Dewan kita, Dewan Parlimen, Dewan kita, rakyat. Ini adalah suara rakyat. Dewan Parlimen ini mewakili suara rakyat. Inilah yang kita undi dalam pilihan raya. Mereka inilah yang kita undi dalam pilihan raya dan duduk di sini. Ya. Boleh jelas? Jelas ya. Tentang peranan parlimen ini. Kaitannya dengan topik ni berkaitan dengan undang-undang tadi yang akhirnya menjadi perlembagaan. Okey, sekarang ini adalah latar belakang. Apa itu perlembagaan? Dari mana asal-usulnya? Itu daripada Undang-Undang Negeri Melayu dan juga Undang-Undang Inggeris. Itu asal usulnya ya, dan tadi konsep perlembagaan, apa itu perlembagaan, dokumen rasmi, undang-undang yang akhirnya menjadi dokumen rasmi yang dipanggil perlembagaan persekutuan. Persekutuan itu merujuk Malaysia lah. Okey, okey, terima kasih, semua jelas. Sekarang kita ke topik sejarah. Bagaimana penggubalannya, macam mana penggubalan? Kamu lihat, kamu lihat pula bagaimana penggubalan, bagaimana penggubalan, bagaimana sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Okey, bila berbincang tentang sejarah penggubalan ni, kamu kena ikut, ingat ikut tahun. Ingat ikut tahun perkembangannya. Okey, kalau dalam sejarah perkembangan penggubalan perlembagaan ini, dia melibatkan berapa tahun tu yang kamu salin? 1877, 1946, 1948 dan 1957. Itu sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Okey, tadi cikgu sudah beritahu anda yang menggubal undang-undang di Malaysia ini adalah parlimen. Ya, parlimen yang menggubal undang-undang. Inilah. Okey, ini kamu tengok yang telah cikgu bulatkan. Ini cikgu bulat ni sebab ini telah cikgu PowerPoint ini, slide cikgu ni telah cikgu guna ya. Cikgu telah guna pakai pada pengajaran cikgu sebelum ni. Okey, jadi kamu tengok yang cikgu gariskan. Dalam sejarah penggubalan perlembagaan ni, okey, kamu lihat dia melibatkan tahun daripada 1877 sampailah 1957. Okey, dan yang membuat undang-undang yang sah di Malaysia ini adalah Badan Perundangan. Okey, Badan Perundangan tu parlimen lah yang kamu senaraikan tadi, parlimen. Apakah fungsi parlimen? Menggubal undang-undang. Badan Perundangan. Di Malaysia ni ada tiga badan utama yang kamu kena tahu dahulu ya. Okey, pertama Badan Perundangan di Malaysia ya, yang membuat undang-undang. Yang kedua Badan Pelaksana yang melaksanakan dasar. Dan yang ketiga adalah Badan Kehakiman. Badan
Hakiman. Nah, itu tiga badan ini di Malaysia ya, badan perundangan, badan pelaksana dan badan kehakiman. Okey, cuba pelajar tengok pada paparan peranan ahli parlimen. Nah, cuba kamu nampak dengan lebih jelas peranan ahli parlimen. Meminda perlembagaan, pindah ya, ubah suai perlembagaan dan menegakkan kedaulatan negara. Okey, kalau di negeri-negeri Selat, undang-undang yang dipakai adalah Charter of Justice. Dan kalau di Tanah Melayu, yang memulakan, yang telah merintis penggubalan undang-undang, yang telah memulakan proses menggubal undang-undang ataupun yang terawal membuat undang-undang adalah PERA, Majlis Negeri Ubah suai. Pindah ni nanti kamu akan belajar di topik yang terakhir. Apa itu pindah? Okey, apa itu pindah? Itu nanti dalam topik yang terakhir. Okey, sekarang soalan cikgu. Okey, apa yang berlaku pada tahun 1877? Okey, cuba kamu terangkan di situ sejarah penggubalan perlembagaan pada tahun 1877. Cuba kamu terang di situ, cerita di situ. Apa yang berlaku pada tahun 1877? Cuba type sementara cikgu tunjuk dahulu. Tiga tadi badan pentadbiran di Malaysia. Okey, cepat. Okey, kamu nampak apa yang berlaku pada tahun 1877. Sementara cikgu menunggu jawapan anda, ada sebenarnya yang cikgu nak tunjuk sini ya. Cikgu nak fahamkan kamu, inilah teks tahun lepas yang sekarang ni ya. Peperiksaan yang terakhir menggunakan buku teks yang lama. Yang ni ya. Sama saja yang kamu sedang hadapi ni, cuma mereka punya topik ni agak besar sedikit lah. Ini cikgu nak tunjuk dengan kamu ni. Inilah dia ya. Cikgu nak tunjuk dengan kamu di manakah badan perundangan. Okey, sebelum kita cerita tahun 1877 tu, cikgu alihkan perhatian anda dengan pengetahuan asas ni ya. Okey, kamu sebagai rakyat Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia, inilah yang kamu yang kena tahu. Inilah pentadbiran di Malaysia. Ya. Okey, yang di atas adalah YDPA, iaitu yang diwakili oleh Majlis Raja-Raja. Ini tadi yang cikgu maksudkan tiga badan di Malaysia ni. Ini tadi yang cikgu maksudkan ya. Tiga badan di Malaysia ini yang mentadbir sebenarnya di Malaysia. Yang pertama badan perundangan, parlimen tadilah yang cikgu maksudkan tadi, parlimen. Okey, badan perundangan ni ada dua dewan, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Yang kita pilih dalam pilihan raya itu adalah Dewan Rakyat. Okey? Dewan Rakyat itu yang kita pilih, dewan untuk kita, suara rakyat. Dan seterusnya badan pelaksana. Kalau badan pelaksana yang melaksanakan dasar. Di sini pula tempat Perdana Menteri, kabinet. Ini kamu nampak ya. Ini kamu tengok kabinet. Ini jabatan Perdana Menteri, ada kementerian-kementerian, ada jabatan-jabatan, perbadanan awam, badan berkanun dan bukan berkanun. Okey, kalau badan kehakiman, ini semua mahkamah lah. Okey, mahkamah dan hakim-hakim. Okey, ini pengetahuan asas kamu ya. Kamu kena tahu di Malaysia ni tiga badan inilah yang menjadi tunjang pentadbiran negara.
badan perundangan yang tadi parlimen yang menggubal undang-undang yang akhirnya menjadi perlembagaan, badan pelaksana yang melaksanakan dasar iaitu kabinet, okey, dan badan kehakiman. Okey, faham ya? Okey, kita balik kepada tadi tahun 1877, apakah yang berlaku pada tahun 1877? Okey, kamu punya jawapan 1877, kita lihat apa yang berlaku. Berlaku mesyuarat pertama. Okey, mesyuarat pertama negeri-negeri di Perak yang menjadi lepas tu titik tolak. Okey, titik tolak pembentukan undang-undang negara, merintis merintis kepada undang-undang negara. Pada masa itu dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof dan mesyuarat pertama bagi Majlis Negeri Perak. Okey, mereka telah menggubal undang-undang Perak dan dan ia menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Ya. Itu yang berlaku tahun 1877. Ini yang berlaku sekitar tahun 1877. Okey, sejarah yang pertama, macam mana penggubalan perlembagaan ini bermula di Perak, ya? Okey, bermula di Perak. Okey, kamu nampak bermula di Perak. Okey, di Perak itu Majlis Negeri Perak, okey, pengerusinya Raja Muda Yusof yang menjadi titik tolak pembentukan undang-undang negara, ya. Okey, pada masa itu mereka telah menggubal undang-undang negeri Perak dahulu namun diikuti oleh negeri-negeri lain. Okey. Okey, jadi Peraklah yang merintis ni pertama sekali menggubal undang-undang negerinya. Okey, dan akhirnya negeri-negeri lain pun turut sama membuat hal yang sama. Okay. Itu sejarah yang pertama, sejarah bagaimana penggubalan perlembagaan. Okay, yang pertama ya, ceritanya di Perak ya, berlaku di Perak. Okay, yang kedua 1946. Apakah undang-undang yang wujud tahun 1946? Cuba nyatakan di situ 1946. Cuba kamu cerita, cuba kamu senaraikan 1946 pakai cerita yang berlaku pada tahun 1946. Okay, cuba cerita pula sejarah yang kedua yaitu pada tahun 1946. Okey, yang keenam 1946, Majlis Persekutuan untuk Majlis Persekutuan dan juga undang-undang bagi negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okey, lepas tu Majlis Undangan Negeri. Majlis Undangan Negeri untuk negeri-negeri Selat dan kalau di negeri-negeri Melayu Bersekutu yang menggubal undang-undang adalah Majlis Persekutuan dan juga undang-undang. Okey, yang menggubal pula undang-undang di negeri-negeri Selat ialah Majlis Undangan Negeri. Okey, Majlis Undangan Negeri yang telah menggubal undang-undang di negeri-negeri Selat. Okey, siapa pula yang menggubal undang-undang di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Siapa pula yang menggubal? Kalau negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, Majlis Negeri dan juga undang-undang di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, 48 nanti ya Amy. 48 nanti, sekejap lagi 48. Sekarang kamu letak tulis pada nota kamu. Kamu kenal pasti dahulu apa itu negeri-negeri Melayu bersekutu. Cuba notat pada nota kamu, negeri-negeri Melayu bersekutu adalah Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor.
tulis ya. Supaya kamu tahu apa ini negeri-negeri Melayu Bersekutu. Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan. Kalau negeri-negeri Selat, SPM, S Singapura, P Pulau Pinang, M Melaka. Tulis ya, Singapura, Pulau Pinang, Melaka. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu yang tidak disenaraikan tadi. Negeri apa yang belum disenaraikan? Perlis, Kedah, Johor, Kelantan, Terengganu. Perlis, Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu. Okey, cuba tulis dahulu dan letak di situ sudah. Kalau sudah tulis dan kalau sudah dan letak tulis dan cikgu. Okey, supaya kamu boleh ingat nanti di masa-masa akan datang bila cikgu tanya. Okey, negeri-negeri Melayu Bersekutu. Perak, ini kawasan-kawasan yang kaya dengan biji timah. Ya. Okey, negeri-negeri Melayu Bersekutu. Perak. Ya, sekejap ni dapat tangkap si Ano ni. Negeri Sembilan dan Selangor. Okey. NNS, NNS, Singapura. PP, Melaka. NNTB. NNM, NNMTB. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kedah, Perlis, Johor, Kelantan dan Terengganu. Tolong ingat istilah-istilah negeri ini ya. Ini adalah pengetahuan asas yang kamu kena tahu. Jangan tulis-tulis nota NNMB, NNMB langsung tak tahu negeri mana. NNS, negeri-negeri Selat, tak tahu negeri mana. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pun tak tahu. Okey, jadi kamu kena ingat ini. Jadi itulah perkaitannya. Okey, seterusnya cuba kamu terang pula macam mana penggubalan undang-undang sekitar tahun 1947. Cuba kamu senaraikan pula penggubalan undang-undang pada tahun 1947. 48. 1948. Cuba kamu senaraikan pula sejarah penggubalan undang pada tahun 1948. Titik permulaan, titik pembentukan persekutuan. Apakah yang dimaksudkan dengan persekutuan ya? Titik pembentukan persekutuan. Persekutuan, gabungan negeri. Dipanggil bersekutu, gabungan ya, bergabung. Bergabung ya, gabungan persekutuan. Okey, adanya perjanjian. Okey, Jasni, perjanjian ya. Adanya perjanjian persekutuan Tanah Melayu 1948. Perjanjian PTM 48 ni, ini kamu kena rujuk balik tingkatan 4. Kamu dah rujuk semula topik kamu di tingkatan 4. Ada topik bab berapa, cikgu tak silap, bab 7 kah? Tentang PTM ni. PTM 1948. Perjanjian-perjanjian di situ. Kamu kena lihat semula di situ apa yang dikatakan perjanjian PTM 1948. Memang daripada perjanjian itulah maka bergabunglah. Bergabunglah semula Tanah Melayu yang dipanggil Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey? Itu yang berlaku pada tahun 1948. Okey? Ini tadi yang kamu telah sebut. Tahun 1946, kamu lihat di negeri-negeri Selat yang membuat undang-undang itu adalah Majlis Undangan Negeri.
Di negeri-negeri Melayu bersekutu majlis persekutuan. Manakala negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, yang membuat undang-undang adalah majlis negeri. Okey, kamu tengok pula tahun 1948. Okey, tahun 1948 itu menjadi titik tolak pembentukan persekutuan. Okey, kerana telah termeterai perjanjian PTM 1948 di antara British dengan raja-raja. Okey, dalam perjanjian PTM 48 ni banyak-banyak ceritanya ya. Ni kamu kena tengok semula kamu punya cerita bab di tingkatan 4. Okey, digabungkan negeri-negeri Melayu termasuklah sudah negeri Selat, iaitu Melaka dan Pulau Pinang di sini. Okey, kamu tengok dalam kandungan perjanjian tu. Okey, kamu rujuk semula tu ya, kamu rujuk kandungan perjanjian tu. Di dalam perjanjian PTM 1948 ini sebenarnya telah membuat memberikan kuasa ya, memberikan kuasa pentadbiran. Okey, lepas tu memberikan kuasa semula kepada Raja Melayu. Dalam kandungan perjanjian juga disentuh tentang undang-undang dan kewarganegaraan. Kalau kamu ingat cerita di tahun 46 itu Melayan Union, kalau kamu masih ingat di dalam topik tingkatan 4 tentang Melayan Union, kamu nampak sana di Melayan Union itu apa yang telah mencetuskan kemarahan orang Melayu. Kamu nampak kan kewarganegaraan Jus Soli yang sama rata. Lepas tu kuasa raja tergugat, ketuanan Melayu tergugat. Jadi dalam perjanjian 48 ini adalah kejayaan orang Melayu. Okey? Kejayaan orang Melayu mengembalikan semula kuasa raja, warga negara dan ketuanan Melayu. Okey? Boleh faham? Jelas tidak dengan perjanjian 48? Cikgu beri penerangan ringkas saja ni 48 ni. Sebenarnya yang lebih terangnya di bab 4. Di kamu punya topik tingkatan 4. Okey, cuma cikgu bagi kamu gambaran awal sahaja apa itu PTM 48. Perjanjian yang mengembalikan semula ketuanan Melayu, kekuasa Melayu dan mengembalikan semula hak warga negara itu. Yang mana Melayan Union pada masa itu telah dihapuskan sudah. Melayan Union itu kerajaan British ya. Melayan Union itu kerajaan British yang mana dia membuka kewarganegaraan itu sama rata antara orang tempatan dengan tempatan. So dalam 48 ini dalam perjuangkan semula. Tak mau warga negara begitu. Okey, kamu nampaklah. Okey, impaknya pada hari ini nasib baik. Nasib baik kita tidak kekalkan kewarganegaraan itu ya. Okey, apa pula cerita di tahun 57? Cuba senaraikan pula sejarah penggubalan perlembagaan pada tahun 57. Apa yang terjadi pada tahun 1957? Okey, cuba kamu senaraikan pula apa yang berlaku. Apakah isi kandungannya? Apakah ceritanya sejarah penggubalan ini pada tahun 1957? Okey, Jasni, wujudnya Suruhanjaya Perlembagaan. Okey, wujud sudah, dah wujud Suruhanjaya Perlembagaan. Okey, next, apa lagi? Apa yang telah wujud ni? Okey, Suruhanjaya itu dipanggil RED. Suruhanjaya RED. Okey, Suruhanjaya. Kalau kamu perasan, Suruhanjaya ini kamu telah belajar pada bab 9 tingkatan 4. Ya. Itu yang cikgu cakap tadi tu. Kalau kamu ingat semula, kamu punya pembelajaran yang lepas, kamu tahulah. Ini topiknya ni, ini. Kamu rujuklah cikgu punya YouTube ya. Kalau kalau kamu nak tengok cikgu punya nota ni, cuba tengok cikgu punya YouTube. Ini nota cikgu berkenaan dengan ni. Ini pula langkah-langkah ke arah PTM 57. Perjanjian 57. Inilah sekarang yang kamu kita bincang ni.
Ini ceritanya. Bermula dari inilah ceritanya ni. Inilah gambarannya. Ya. Inilah gambaran yang berlaku ni dalam Suruhanjaya Perlembagaan. Okey, inilah ceritanya. Inilah ceritanya yang berlaku dalam proses membincangkan Perlembagaan 57. Misi ke London. Daripada di London itulah telah dibuat Suruhanjaya ini. Suruhanjaya Perlembagaan ataupun dipanggil Suruhanjaya Red. Kerana pengurusnya dinamakan Lord Red. Inilah ceritanya ni di bab 9. Usaha rundingan kemerdekaan dahulu. Siapa yang berunding dalam kemerdekaan. Lepas tu peristiwa ke London. Boleh tengok cikgu punya video di channel cikgu ni. Kamu nampak dengan jelas lah cikgu terangkan. Kalau kamu tak faham bab masa ini samar-samar, boleh pergi ke channel cikgu ya. Boleh tengok semula ni ingatan. Boleh ingat semula apa yang berlaku dalam bab 9 ni. Ni sambutan bersejarah. Berkuat kuasa daripada 31 Ogos 1957 yang menjadi asas perlembagaan, betul lah? Inilah dia ceritanya ni, cikgu kaitkan ya. Inilah ceritanya daripada usaha pemimpin-pemimpin kita ke London dan pulang membawa dengan kabar gembira. Itulah yang kamu nampak. Inilah peranan Suruhanjaya. Apakah yang mereka buat ya? Peranan mereka di sana adalah mereka telah menggubal perlembagaan. Mereka telah menggubal perlembagaan untuk kita. Bincang ya, dibincangkan. Apakah aspek-aspek yang dibincangkan dalam perlembagaan yang akhirnya menjadi rasmi, rasmi kepada perlembagaan kita yang merdeka. Kamu nampak, inilah orang-orangnya, jawatan kuasanya ni Lord Red. Ni orang-orangnya ya, Lord Red. Dan inilah langkah-langkahnya, inilah yang telah dibincangkan tentang warga negara, tentang bahasa, tentang kuasa raja, lagi tentang tuntutan-tuntutan, apa yang tak mau, apa yang nak, apa yang tidak. Lepas sudah jadi perjanjian. Inilah yang kamu tengah tengok sekarang ni. Bila jadi perjanjian, inilah aspek yang telah rasmi, telah digubal dalam perlembagaan. Pertama tentang kuasa raja, tentang demokrasi, tentang warga negara, lagi tentang kedudukan istimewa orang Melayu, tentang agama Islam dan bahasa Melayu. Ini cerita dalam bab 9. Itu yang kamu belajar sekarang. Yang kamu buat sekarang ini, kita lihat kepada perjanjian 57. Itu gambaran tadi ya. Itu gambaran cikgu tadi. Cikgu ingatkan anda semula ya. Cikgu peringatkan anda apakah peristiwa di dalam 57 ini. Terbentuknya Suruhanjaya Perlembagaan di London untuk membincangkan kita punya perlembagaan yang merdeka. Jadi namanya pada masa itu adalah Suruhanjaya Red ya. Dan Suruhanjaya Red itu disesuaikan dengan model Westminster. Westminster ni dalam tingkatan 4 juga kamu tahu istilahnya ni. Kita mengikut corak pentadbiran negara barat ya. Yang mana daripada Suruhanjaya ini telah menjadi asas perlembagaan kita hari ini. Cuba kamu senaraikan lima perkara. Lima perkara yang diperbincangkan. Cuba senaraikan di ruangan chat apakah lima perkara yang dibincangkan di dalam perlembagaan ini. Sebenarnya banyak perkara yang dibincangkan tapi itu antara yang terpenting lah. Cuba kamu senaraikan di situ. Apakah lima perkara yang menjadi panduan, lima perkara yang menjadi kepentingan tu di dalam perbincangan ni, dalam Suruhanjaya ni. Cuba senaraikan lima perkara. Cikgu tak silap lima rasanya ya. Lima perkara yang telah dibincangkan. Cuba senaraikan. Pertama, Jasni, kedudukan Raja-Raja Melayu. Ya, betul. Kedudukan Raja-Raja Melayu diakui. Seterusnya, next.
Oke, apalagi empat aspek yang seterusnya. Ah, kedudukan istimewa Om. Ah, kedudukan istimewa Om, orang Melayu. Dan kepentingan sah kaum-kaum lain. Yang ketiga, kerajaan persekutuan yang kukuh. Dan yang keempat adalah kewarganegaraan sama. Okey, apakah aspek yang kelima? Pertama, kedudukan raja-raja Melayu. Yang kedua, kedudukan istimewa Om, orang Melayu dan kaum-kaum lain. Tiga, kerajaan persekutuan yang kuat. Keempat, tentang soal kewarganegaraan. Okey, soal kewarganegaraan dan apakah aspek yang kelima? Apakah aspek yang kelima yang telah dibincangkan di situ? Ah, parlimen. Okey, parlimen terdapat apa? Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Ah, ini ya. Lima perkara yang telah dijadikan rujukan sewaktu proses membincangkan perlembagaan di London tu ya. Lima perkara yang jadi rujukan. Pertama, tentang kerajaan persekutuan yang kuat, menjamin kedudukan raja-raja Melayu, menjamin kedudukan istimewa Om, dan kepentingan sah kaum lain. Soal kewarganegaraan ni memanglah ya yang paling hangat sekali dibincangkan. Betapa orang Melayu tak mau terima tu kewarganegaraan Jus Soli. Dan parlimen telah dibentuk, iaitu Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Lima ni ya. Lima perkara ni yang telah dibincangkan, yang menjadi rujukan sewaktu perbincangan perlembagaan kita yang merdeka di London. Okey, boleh faham? Boleh faham tidak? Boleh faham atau tidak setakat ini tentang sejarah dari mana bermulanya pembentukan undang-undang itu di Perak tadi 1877 ya, di Perak ya, Perak permulaannya. Dan diikuti oleh negeri-negeri yang lain. Tahun 46, siapa yang mengubal undang-undang, tahun 48, iaitu terbentuknya sudah persekutuan melalui perjanjian persekutuan Tanah Melayu 48. Okey, manakala perjanjian 57 pula peristiwa pembentukan perlembagaan Tanah Melayu yang merdeka di London. Okey, sekarang kita ke topik yang ketiga. Okay, terima kasih semua boleh faham. Kita ke topik yang ketiga, ciri-ciri perlembagaan persekutuan. Okay, ada dua ciri, ciri tradisional dan juga ciri modern. Okay, kita bincangkan dahulu ciri tradisional. Cuba senaraikan dahulu ciri tradisional. Senaraikan dulu, ada berapa aspek tu? Empat ke lima tu aspek. Cuba senaraikan dulu, ada berapa aspek yang dibincangkan dalam ciri tradisional. Okay, cuba anda bincangkan, cuba anda senaraikan dahulu. Ciri-ciri tradisional. Ciri-ciri tradisional. Ciri-ciri perlembagaan, ciri-ciri tradisional perlembagaan. Ciri-ciri perlembagaan yang bercorak tradisional. Okey, kesultanan, okey, menyentuh tentang kesultanan. Yang kedua, menyentuh tentang kesultanan ataupun pemerintahan beraja. Yang kedua. Salam sini, Tak. Okey, agama Islam, tentang bahasa Melayu. Okey, pertama disentuh tentang kesultanan. Okey, dalam ciri-ciri tradisional perlembagaan ini, apa yang dibincangkan adalah tentang kesultanan ataupun pemerintahan beraja. Yang kedua disentuh tentang agama Islam dan bahasa Melayu. Okey, apa lagi? Yang seterusnya. Tentang kedudukan orang Melayu dan juga bumi putra. Kedudukan orang Melayu dan juga bumi putra. Okey, cuba kamu senaraikan isi kandungan yang berkaitan dengan kesultanan. Cuba kamu terangkan isi kandungan bagi kesultanan.
Coba kamu terangkan, coba kamu senaraikan ciri-ciri yang berkaitan dengan kesultanan ataupun pemerintahan beraja. Oke, apa yang diceritakan? Nah, bagaimana dengan kedudukan raja? Nah, coba kamu senaraikan ciri-ciri tradisional yang berkaitan dengan kesultanan ataupun pemerintahan beraja. Oke, Sultan adalah pemerintah yang berdaulat. Nah, ini yang diceritakan. Oke, Sultan sebagai pemerintah yang berdaulat dan berkuasa penuh ke atas negeri masing-masing ya. Oke, Sultan menjadi pemerintah yang berdaulat yang berkuasa penuh ke atas negeri masing-masing. Oke, kalau itu selepas kemerdekaan. Oke, selepas sahaja kemerdekaan, pemerintahan disesuaikan mengikut konsep demokrasi berparlimen. Nah, itu yang kita amalkan ya. Disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen. Oke, macam mana pula dengan di peringkat negeri? Siapa pula yang berkuasa di peringkat negeri? Nah, kalau tadi ini sultan menjadi yang berdaulat berkuasa penuh ke atas negeri masing-masing dan sultan menjadi pemerintah dan seterusnya selepas merdeka pemerintahan kesultanan disesuaikan dengan demokrasi yang berparlimen ya. Oke, kamu lihat di sini. Nah, ini yang kamu telah salin. Nah, coba cikgu besarkan dahulu. Okey, ini yang kamu telah salin ya. Okey, ini adalah ciri tradisional. Okey, ciri tradisional. Dalam ciri tradisional ini, okey, bagaimana dengan kedudukan sultan? Sultan sebagai pemerintah berdaulat dan mempunyai kuasa penuh di negeri masing-masing. Sebaik sahaja selepas merdeka, disesuaikan pula dengan konsep demokrasi berparlimen. Okey, bagaimana dengan YDPA yang di Pertuan Agong? Okey, yang di Pertuan Agong telah diperuntukkan melalui perlembagaan ya. Okey, YDPA sebagai kuasa pemerintah tertinggi negara dan mempunyai kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman di Mahkamah Tentera. Dan YDPA berkuasa melantik jawatan utama negara. Okey, peringkat negeri yang menjadi ketua itu adalah raja. Kalau di peringkat negeri masing-masing yang menjadi ketua adalah raja sebagai ketua negeri ataupun dipanggil kuasa eksekutif. Okey, dilaksanakan melalui nasihat majlis mesyuarat negeri. Raja juga mempunyai kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman serta melantik jawatan utama negeri. Okey, kalau di peringkat negeri, rajalah sebagai tonggak kehormatan dan keadilan. Raja juga yang berhak mengurniakan anugerah, penghormatan dan juga bintang kehormat kepada individu terpilih ya. Ini kalau di peringkat bagi pemerintah, bagi negeri-negeri yang mempunyai sultan. Okey, bagi negeri-negeri yang mempunyai sultan dan juga negeri, okey. Bagi negeri-negeri yang punya sultan, ketua negerinya adalah raja ya, raja sendiri ya. Okey, ini adalah ciri-ciri tradisional. Okey, yang kuasa kesultanan telah dibangkan tentang kuasa sultan. Okey, macam mana pula dengan aspek agama Islam? Nah, cuba kamu nyatakan bagaimana pula tentang agama Islam, tentang bahasa dan kedudukan istimewa. Okey, bagaimana pula dengan agama Islam? Agama Islam pula macam mana?
bahasa macam mana dan juga kedudukan istimewa orang Melayu. Cuba kamu terangkan situ. Tak apa, siapa yang asyik-asyik terkeluar, tak apa, tak ada masalah. Kamu boleh rujuk nanti semula. Boleh rujuk bila-bila masa, waktu-waktu line anda stabil, anda join semula, ada semula pernah. Okey, cuba senaraikan pula tiga ciri itu. Apakah pula yang diceritakan berkaitan dengan agama Islam? Macam mana dengan agama Islam, bagaimana dengan bahasa Melayu dan bagaimana pula dengan kedudukan istimewa orang Melayu? Okey, pada zaman British, raja tidak menerima nasihat. Pada zaman British, raja tidak menerima nasihat. Ya, betul. Ya. Lagi-lagi cepat sedikit. Nah, kita nak bincang lagi ciri-ciri moden ni. Okay, cepat. Kita cikgu tunggu. Okey, berkaitan dengan hak dan kedaulatan, adat istiadat dan juga agama Islam. Nah, sekarang cikgu tanya tentang agama Islam tadi. Bagaimana dengan agama Islam dalam ciri tradisional ni? Bagaimana dengan bahasa dan bagaimana pula dengan kedudukan istimewa orang Melayu? Cuba kamu tengok bagaimana dengan agama Islam, bagaimana dengan bahasa, bagaimana pula dengan kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum lain. Matra, cuba-cuba. Cuba kamu lihat kalau dalam agama Islam. Okey, selepas kemerdekaan, agama Islam mempunyai kuasa raja di negeri masing-masing. Okey. Okey, sebaik saja selepas merdeka, okey, agama Islam itu adalah kuasa raja di negeri masing-masing. Macam tak faham ayat Jasni ni. Apa yang kamu nak cakap ni Jasni? Okey, yang lain cuba dulu cikgu nak tengok jawapan yang lain. Bagaimana dengan aspek bahasa? Bagaimana dengan aspek bahasa? Bagaimana dengan kedudukan istimewa orang Melayu tadi? Kan ada empat dalam ciri tradisional ini, ciri-ciri perlembagaan ini, kandungan-kandungan perlembagaan ini pada awalnya empat nilai yang utama kan? Bagaimana dengan hak kesultanan? Bagaimana dengan agama Islam, bagaimana dengan bahasa dan juga kedudukan istimewa orang Melayu. Nanti dalam ciri moden ada tiga sahaja. Itu yang dipakai sampai hari inilah. Okey, YDPA. YDPA sebagai ketua bagi wilayah persekutuan dan juga negeri tidak beraja. Ini Jasni, ini macam ciri moden ni Jasni. Okey, Syazwaniza BM sebagai lingua franca. Yes, bahasa Melayu jadi lingua franca. Bagaimana pula dengan kedudukan istimewa orang Melayu? Cuba nyatakan. Macam mana pula dengan kedudukan istimewa orang Melayu? Cuba kamu senaraikan. Cuba kamu senaraikan. Cuba senaraikan bagi kedudukan istimewa orang Melayu. Okey, bahasa Melayu jadi lingua franca. Tadi kamu dah nyatakan YDPA. Ya betul ya. YDPA ini, YDPA adalah ketua bagi wilayah persekutuan dan negeri-negeri tidak beraja. Kitalah antara negeri-negeri yang tidak beraja. Okey. Di bawah kuasa raja dengan ketua bagi pribumi. Okey. Kamu lihat di sini aspek agama Islam. Okey, kamu tengok ya.
dalam aspek agama Islam, dalam ciri tradisional perlembagaan ini yang dulu ya, yang dulu pada zaman British, raja tidak menerima nasihat. Oke, raja tidak menerima nasihat British, apatah lagi yang berkaitan dengan hak. Hak dan kedaulatan, adat istiadat agama Islam. Perkara ni tidak dikacau oleh British. Itu maksudnya ya kelas. Perkara-perkara ini berkenaan dengan hak, kedaulatan, adat dan juga agama tidak diganggu oleh British. Ya. Lepas tu sebaik saja lepas merdeka, okey, agama Islam. Okey, yang menjadi ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang beraja, 9 negeri-negeri yang beraja, yang menjadi ketua agama Islam adalah rajanya sendiri. Sultannya sendiri ya. Bagi kita Sabah Sarawak dan juga wilayah persekutuan yang tidak mempunyai raja, ketua agama Islamnya adalah YDPA. Okey, boleh? Okey, YDPA ya. Okey, boleh faham? Okey, boleh faham di situ? Bagi negeri-negeri yang bersultan, 9 negeri bersultan di Malaysia ini, ketua agama Islamnya adalah rajanya sendiri ya. Bagi kita Sarawak dan juga wilayah persekutuan, ketua agama Islam kita adalah YDPA. Bukannya TYT ya, bukan YDPN ya. Bukan ketua menteri ya, tetapi ketua agama Islam kita adalah YDPA. Jelas ya? Tentang ketua agama Islam ni. Okey, kalau aspek bahasa Melayu, sudah tentulah bahasa Melayunya adalah lingua franca. Bahasa Melayu jadi bahasa ilmu, bahasa rasmi dan juga bahasa kebangsaan. Okey, manakala kedudukan orang Melayu dan juga bumi putra mestilah di bawah kuasa raja-raja dan ketua pribumi. Sebaik saja lepas merdeka, yang menjaga kedudukan kita adalah YDPA, ya. Yang menjaga kedudukan istimewa kita adalah YDPS. Satu kamu nampak. Satu kamu nampak ya, kamu nampak peranan antara peranan YDPA ini ya. Okey, antara peranan YDPA adalah menjaga hak istimewa kita dan kepentingan kaum lain. Nah, ini kamu kena faham ya. Kita punya hak ni, hak kita ni, ya, hak kedudukan, hak istimewa orang Melayu dan bumi putera di bawah tanggungjawab YDPA. Sebab itu tak boleh diganggu-gugat ya. Hak istimewa ni adalah perkara yang sensitif, amat sensitif ya, untuk diubah, untuk dipersoalkan ya. Jadi kamu lihat tadi sini, bagi agama Islam pula, bagi negeri yang bersultan tadi, ketuanya adalah raja. Bagi kita pula adalah YDPA. Kita dinaungi oleh YDPA. Ketua agama Islam kita adalah YDPA dan juga wilayah persekutuan. Boleh faham ya? Boleh faham? Yang menjaga hak istimewa di Malaysia ini, menjaga hak istimewa orang Melayu dan kaum-kaum lain adalah YDPA. Itu adalah salah satu peranan YDPA di Malaysia. Cikgu harap anda faham. Cuba pula anda tengok ciri moden. Apa bezanya dengan ciri moden ni? Okey, kamu lihat pula dengan ciri moden. Perbezaan ciri moden dengan tradisional. Dalam ciri moden perlembagaan, perkara yang dimasukkan adalah kerajaan. Okey, aspek yang pertama dimasukkan dalam perlembagaan adalah berkenaan dengan kerajaan persekutuan. Seterusnya tentang soal kewarganegaraan. Okey, dalam kerajaan persekutuan ni di Malaysia telah dibentuk kerajaan persekutuan di Putrajaya lah ya, dan juga kerajaan negeri masing-masing. Okey, ada bidang kuasa yang tertentu ya, dan kita Sabah Sarawak ada kuasa kita sendiri yang dipanggil autonomi. Okay, jadi ciri moden perlembagaan pada hari ini, kamu lihat ciri moden kita hari ini yang dimasukkan dalam perlembagaan adalah berkenaan dengan kerajaan persekutuan. Di Malaysia mengamalkan, di Malaysia terdapatnya kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Dalam soal warga negara, kalau dahulu adanya jus soli ya, kalau dahulu adanya jus soli, tapi sekarang telah diperkenalkan kewarganegaraan persekutuan. Okey, dulu adanya konsep rakyat raja Melayu dan juga rakyat British.
Istilah rakyat raja ni, rakyat raja adalah bagi mereka yang dilahirkan di tanah Melayu. Manakala rakyat British yang lahir di Pulau Pinang dan Melaka. Jadi, sebaik sahaja selepas merdeka dan bergabungnya Malaysia, apabila kita masuk Sabah, apabila kita bergabung dengan tanah Melayu, membentuk Malaysia dan apa yang telah terjadi, kewarganegaraan sama. Jus soli sudah tak ada ya. Dalam ciri moden ini, jus soli telah ditolak ya. Dan apabila terbentuknya Malaysia kita punya istilah sekarang adalah kewarganegaraan yang sama. Warga negara Malaysia lah, ya. Jelas, adakah anda jelas setakat ini? Ini ciri ketiga tentang demokrasi berparlimen. Inilah yang diamalkan di Malaysia ya. Demokrasi berparlimen, hak kita, hak rakyat. Okey. Okey, perlembagaan telah memperuntukkan, maksudnya ni kerajaan yang berbentuk demokrasi berparlimen telah dimasukkan dalam perlembagaan. Tadi raja berperlembagaan, sekarang demokrasi yang berparlimen. Okey, apa ini asas demokrasi pilihan raya? Tadi cikgu beritahu kamu, demokrasi berparlimen ini adalah hak, ya, hak, ya. Sini kamu tengok apa itu demokrasi berparlimen adalah hak. Nah, ini hak, ya. Kebebasan rakyat. Kita bebas pilih wakil dan kita bebas bentuk kerajaan. Sebab itu adanya SPR. SPR lah yang mengendalikan pilihan raya yang adil ya. Dan dua jenis pilihan raya umum, PRU, PRU dan PRN. Okey, boleh jelas? Jelas setakat ni apa itu demokrasi berparlimen? Cuba kamu ulas dulu sedikit. Tadi cikgu terangkan apa itu demokrasi berparlimen. Cuba terangkan sedikit di situ apa yang dimaksudkan dengan demokrasi berparlimen. Cuba kamu fahamkan daripada paparan cikgu, daripada penerangan cikgu tadi, apa yang kamu fahamkan dengan demokrasi berparlimen tadi ni? Inilah salah satu peruntukan perlembagaan yang telah terkandung dalam perlembagaan yang ini tadi. Yang ni tadi ciri moden. Ini ciri tradisional masih ada ya. Ciri tradisional ini masih ada. Termasuklah yang ni, ciri moden kerajaan persekutuan. Okey, kerajaan persekutuan dan juga kewarganegaraan. Okey, di Malaysia mengamalkan kerajaan persekutuan dan juga kewarganegaraan. Iaitu menolak jus soli, kita mengamalkan kewarganegaraan sama rata. Dan seterusnya di Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen. Apa tadi yang cikgu telah tegaskan dengan kamu? Apa itu tadi? Apa tadi yang cikgu maksudkan dengan demokrasi berparlimen? Cuba-cuba cepat sikit, kita nak masuk topik yang terakhir. Cuba kamu fahamkan tadi apa itu demokrasi berparlimen. Tahu kan dia di office tadi, tak tahu perlu mengandungkan dia. Dia tu kan satu sekolah musik. Okey, boleh. Boleh pelajar. Okey, adanya PRU. Rakyat bebas pilih wakil lah. Bagus, Syazwaniza. Dalam demokrasi berparlimen, adanya pilihan raya. Apa fungsi pilihan raya? Kita ni, kita pilih wakil. Okey. Ingat, bila kita cerita tentang demokrasi berparlimen, ini yang kena kamu bayangkan dalam kepala kamu. Kita ini, rakyat.
Okey, bila sentuh tentang parlimen. Okey, bila bercakap tentang demokrasi berparlimen, apa yang boleh kamu ingat, apa yang boleh kamu bayangkan adalah tentang peranan rakyat. Itulah yang dipanggil dengan demokrasi berparlimen. Kita, di sinilah kita menggunakan kebebasan kita untuk memilih. Kerana yang kita pilih itulah yang akan bentuk kerajaan. Sama ada kita bentuk kerajaan baru ataupun kita kekalkan kerajaan yang sedia ada. Dan yang bertanggungjawab dalam memastikan pilihan raya itu adil sudah tentu peranan SPR. Ini biasa kan kamu tengok di TV. Suruhanjaya pilihan raya paling sibuk kalau menjelang pilihan raya ni. Dan terdapat dua jenis pilihan raya, PRU, pilihan raya umum 5 tahun sekali, dan PRN. PRN ni sekiranya berlaku kematian, ya. Berlaku kematian pada wakil, pada DUN, baru akan dibuat pilihan raya negeri dengan segera, ya. Boleh faham apa itu demokrasi berparlimen? Rakyat, ya, peranan rakyat. Inilah yang telah dimasukkan dalam perlembagaan. Ciri-ciri perlembagaan. Okey, sekarang cuba kita masuk ke topik yang terakhir. Pindaan perlembagaan. Pindaan perlembagaan. Okey, boleh? Cuba respon dahulu. Semakin lama, semakin ramai yang hilang dari radar. Cikgu tidak tahu, semua ada dengan sengaja pun tanpa sengaja. Cuba respon dahulu setakat ini sebelum kita ke topik yang terakhir. Okey, pindaan perlembagaan. Okey, lihat ya. Cikgu ringkaskan sahaja apa itu pindaan perlembagaan. Okey, boleh. Bagus. Okey, pindaan perlembagaan ini, ini kamu nampak ya konsepnya. Apa itu pindah? Pindah ini mengubah suai. Mengubah suai, menambah baik, tetapi tidak membuang yang lama. Ya, tetap pindaan ini dibuat untuk menyesuaikan dengan keadaan semasa, ya. Okey, contoh pindaan ini kamu lihat yang pada kotak pink. Okey, pada awalnya kita punya perlembagaan ini namanya ya, perlembagaan PTM 57. Apabila masuk Sabah dan Sarawak telah menjadi Perlembagaan Malaysia 1963. Contohnya, apabila kita telah menyertai Malaysia pada masa itu, perlembagaan PTM 57 tadi yang kita belajar itu telah ditambah. Ditambah dengan hak-hak Sabah dan Sarawak, ya. Ditambah kaitan dengan Sabah dan Sarawak. Ditambah. Ditambah dalam perlembagaan 57 itu, ya. Okey, itu maksud pindah, ya. Ditambah, ya. Ditambah aspek hak-hak Sabah dan Sarawak dalam perlembagaan itu yang menjadi perlembagaan 1963. Inilah sekarang di Malaysia. Kalau di Malaysia sekarang ni dipanggil Perlembagaan Malaysia lah. Setelah menyangsutnya Sabah dan Sarawak. Okey. Apa itu pindaan? Menyesuaikan peruntukan negeri baharu, ya. Tanpa ubah, tidak mengubah, tidak mengubah kedudukan yang sudah sedia ada. Okey, terdapat dua jenis pindaan, tahun 63 dan tahun 65. Okey, tahun 63 tu berkenaan dengan struktur Mahkamah Atasan dan pemisahan Singapura. Okey, ini yang berlaku, ya. Ini adalah pindaan yang berlaku tahun 63 dan pindaan pada tahun 65. Okey, pindaan tahun 63 dan pada tahun 65. Ya. Okey, ini yang berlaku pindaan tahun 63 dan juga pindaan pada tahun 65. Sikit lagi ya pelajar, cikgu kasih habis dulu.
Dalam pindaan 63 ni kamu lihatlah apa yang telah dipindah, apa yang telah diubah suai berkaitan dengan struktur mahkamah atasan yang mengikut model mahkamah tinggi England, mahkamah atasan dibuat dan mahkamah rayuan. Okey. Mahkamah di Malaysia ni contohlah mahkamah persekutuan, mahkamah atasan. Okey, yang dipindah lagi berkenaan dengan jawatan YDPN. YDPN ini terdapat di Sabah dan Sarawak ya, yang mengikut nasihat Majlis Tertinggi Sarawak. Manakala di Sabah dipanggil Kabinet Negeri. Okey, kalau Mahkamah Persekutuan, kuasanya boleh mendengar mana-mana persoalan perlembagaan dan pertikaian antara persekutuan dan juga negeri. Ini pindaanlah pengubahsuaian dalam Undang-Undang 63. Kita lihat pula 65, ini yang paling syok ni. Berkenaan dengan peristiwa Singapura keluar Malaysia. Apabila Singapura ingin keluar Malaysia, maka Tunku Abdul Rahman telah membawa usul pindaan perlembagaan di Parlimen yang mengatakan bahawa Singapura keluar Malaysia. Jadi semua perkara ni, kamu tengok ni berkaitan dengan Singapura ni, ini telah dimansuhkan lah ni. Telah dimansuhkan sebab Singapura telah keluarkan. So hak-hak Singapura pada masa itu yang telah awal-awal dulu yang telah dipersetujui masa itu bersama-sama dengan Malaysia berkaitan dengan imigresen Singapura, keuangannya, hubungan luarnya dan pertahanan semua dimansuhkan. Itu pindaan tahun 65. Peristiwa Singapura keluar daripada Malaysia, okey? Peristiwa Singapura keluar daripada Malaysia. Okey, jelas tidak setakat ini? Jelas tidak setakat ini sampai pindaan 65? Yang pastinya kena ingat konsep pindaan ini kita bukan mengubah sepenuhnya ya. Kita mengikut kesesuaian negara. Perlukah diubah suai, ditambahkah? Diperbaiki kah, diperhalusi. Macam contoh kes 65 ni, tahun 65 ni kes Singapura keluar Malaysia. So semua hak-hak Singapura dimansuhkan daripada perlembagaan pada masa itu. Yang kes 63 tadi memperbaiki sistem mahkamah ya. Cuba kamu respon sebelum cikgu tamatkan. Tahu terakhir, ini tak ada. Ini cikgu ringkaskan saja apa itu perlembagaan. Respon dahulu, faham tidak? Ini cikgu punya ringkasan. Perlembagaan itu adalah undang-undang tertinggi negara ya. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi negara. Panduan kepada negara dan dalam perlembagaan itu ada kuasa. Kuasa-kuasa semua. Menjelaskan tentang kuasa, bidang kuasa, okey, dan adanya pindaan, okey. Pindaan ini disesuaikan dengan konsep raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Yang kamu kena ingat, perlembagaan ini adalah asas ya, asas perlembagaan pada hari ini. Inilah yang telah diguna pakai sehingga hari ini. Okey, pelajar, jelas tidak sebelum cikgu tutup? Sebelum cikgu tamatkan kita punya kelas, adakah anda faham keseluruhan topik daripada latar belakang, daripada sejarah, daripada ciri-ciri perlembagaan yang tradisional dan juga modern serta pindaan, pindah. Jadi kamu kena faham, perlembagaan ini adalah undang-undang paling tinggi di Malaysia, jadi panduan dan adanya bidang-bidang kuasa. Okey, bidang-bidang kuasa yang dimasukkan dalam perlembagaan dan adanya pindaan. Kalau kamu dengar istilah-istilah pindaan di TV ini, kamu boleh faham sudah. Ya, apa itu pindaan? Pindaan ini adalah bahasa-bahasa yang biasa ya, yang disebut di televisyen. Okey, faham? Kalau faham, cikgu ucapkan terima kasih atas kehadiran yang banyak tadi pada awalnya dan makin lama makin menyusut. Cikgu harap yang terkeluar daripada radar, yang terkeluar daripada LAN boleh tengok semula. Cikgu harap anda rujuk semula untuk anda fahamkan semula ya. Buat nota-nota sampingan pada nota anda mengikut kefahaman anda lah. Mengikut apa yang anda faham, mengikut apa yang anda faham daripada penerangan cik
cikgu. Okey, cikgu ucapkan terima kasih. Kemungkinan di pembelajaran yang akan datang, cikgu akan bagi kamu latitubi. Okey, jadi kamu tengok sahaja kepada grup nanti. Walaupun cuti, cikgu akan bagi kamu latih. Tak sempatlah cuti. Rasanya minggu depan kita balik kepada kelas kan? Minggu ni saja cuti. Hari Isnin kita jumpa lagi. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, alhamdulillah semuanya faham. Cikgu ucapkan terima kasih dan jumpa lagi. Dan untuk pelajar-pelajar di luar sana yang melihat cikgu punya kelas, cikgu harap anda faham akan konten yang cikgu sampaikan ya, dan cikgu ucapkan selamat mengulang kaji dan selamat belajar. Okay, bye.